Beredar sebuah foto yang memperlihatkan Presiden Jokowi menugaskan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk membubarkan FPI. Foto tersebut dibagikan oleh akun Facebook Mas Kaji Bambang yang membagikan foto tersebut pada 13 Juli 2020. Benarkah Presiden Jokowi menugaskan Menteri Pertahanan Prabowo untuk membubarkan FPI? Dari penelusuran kami, tidak ada informasi valid mengenai hal itu. Sementara foto tersebut diabadikan pada momen pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 di Istana Negara pada 16 Oktober 2017. Saat itu, Prabowo belum menjadi menteri. Pada momen itu, di dekat Jokowi dan Prabowo juga ada Ibu Negara Iriana Jokowi, Wakil Presiden saat itu Yusuf Kala, serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kesimpulannya, klaim bahwa foto itu memperlihatkan Presiden Jokowi menugaskan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk membubarkan FPI adalah salah. Faktanya, tidak ada informasi valid untuk mendukung hal tersebut.